Kamis 31 Desember 2020 pukul 8 malam Polsek Sukadana laksanakan giat apel oleh Kapolsek Sukadana Kompol Mupian Somad SH dan Danramil Sukadana Kapten Infantri Jumali dalam rangka persiapan patroli gabungan Polsek Sukadana, Koramil Sukadana dan Pol PP Sukadana dalam rangka antisipasi pergantian malam tahun baru 2021 di wilayah hukum Kecamatan Sukadana. Kegiatan ini melibatkan personil Polsek Sukadana sebanyak 18 orang, Koramil Sukadana 6 orang, dan Pol PP Kecamatan Sukadana 2 orang. Patroli gabungan TNI dan Polri pada pergantian malam tahun baru 2021 difokuskan di beberapa titik di Jalan Lintas Timur, diantaranya di Simpang Banding dan di Islamic Center. Kegiatan dipimpin oleh Ibda Sunarso dengan kekuatan 7 personil dan 3 personil dari Koramil Sukadana di Simpang Banding di Sukadana. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu melaksanakan patroli gabungan malam tahun baru bersama TNI dan Polri, antisipasi masyarakat yang berkerumun merayakan pergantian malam tahun baru di wilayah hukum Polres Lampung Timur khususnya Polsek Sukadana. Sampai saat ini sementara arus lalu lintas terpantau lancar dan kondisi aman dan terkendali. Edo Lantai Institut melaporkan dari Sukadana.